tidak ada sama sekali. Hendaknya ada amalan-amalan kita yang menunjukkan keistimewaan dan kelak akan menjadi pintu yang kita tempuh di sorga nanti. Apabila kita sudah melalui pintu-pintu sorga itu dan tinggal di dalamnya dengan pakaian, dengan perhiasan, dengan makanan dan minuman sebagai yang saya sebutkan tadi, maka kita pun dalam kehidupan di sana akan dilayani oleh pelayan-pelayan muda. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Pelayan-pelayan yang muda itu keliling melayani apa keperluannya dan tidak pernah tua pelayan itu, sebagaimana kita pun tidak akan pernah tua. Pendeknya sudah jadi king of king di surga itu, jadi raja di raja. Fasilitas serba cukup, apa yang kita mau tersedia, tidak ada larangan, dan pelayan seperlunya diberikan kepada kita. Nah, bagaimana keadaan penduduk surga? Dari Imam Tirmizi dijelaskan satu hadis, berkata Hasan Al-Basri, Ahlul jannati kulluhum abna'u salasa wa salasin sanah. Mereka rata-rata orang-orang muda penduduk surga itu. Umurnya tidak lebih 33. Ya, muda-mudanya, cakep-cakepnya, ganteng-gantengnya. Pantas kalau satu hari ada perempuan tua menghadap Rasul. Ya Rasul, saya ahli ibadah. Saya beriman kepada Allah. Saya cinta kepada Islam. Apakah saya akan masuk surga ya Rasul? Nabi senyum. Enggak bu, nenek-nenek enggak masuk surga. Itu perempuan nangis sejadi-jadinya. Ya Rasul, kalau gitu sia-sia tahajud saya, sia-sia puasa saya, sia-sia segala macam ibadah saya. Nenek-nenek enggak masuk surga ya Rasul. Sayang benar segalanya ini. Rasul kemudian menghampiri perempuan tadi. Bu, kalau yang ibu bilang itu benar, ibu masuk surga. Cuman di sana ibu balik muda lagi. Kulit enggak kempot kayak begitu. Rambut enggak putih macam begitu. Ibu nanti di surga bakal jadi muda lagi. Salasa wa salasin, umur 33 tahun. Rata-rata seluruh penduduk surga umurnya begitu. Tidak ada yang tua, tidak ada yang anak-anak, tidak ada yang remaja, rata-rata segitu. Nah, lalu bagaimana? Di surga hati mereka menjadi satu di antara sesama penduduk surga. Tidak ada yang iri hati, tidak ada yang punya sifat dendam. Itu keadaan di surga. Walaupun bertetangga, yang satu bisa mengunjungi yang lain, yang satu bisa nengokin yang lain, tapi tidak ada sikap iri hati dan dengki. Tidak ada yang satu datang ke tempat saudaranya di surga, loh, kapling lu lebih luas dari gua nih, gak adil Tuhan. Tidak ada. Semuanya hati sudah menjadi satu. Tidak ada dendam, tidak ada iri hati. Kan jauh bedanya dengan kehidupan di dunia ini toh. Kadang-kadang di dunia ini begitulah romantikanya. Kita melarat, disuraki orang, kita sedikit kaya, diselidiki orang. Ada saja yang iri, ada saja yang hasut, dan selalu mencari cara untuk menjatuhkan kita. Di surga hal semacam itu tidak akan kita temui. Orang tidak punya sifat iri hati dan dendam. Lalu bagaimana lagi keadaan penduduk surga itu? Mereka selalu merasa senang dan bahagia. Tiap hari, tiap saat yang dirasakan cuma itu saja. Tidak diselingi seperti kehidupan di dunia ini, di mana senang berseling dengan susah, bahagia berganti dengan derita. Ada senyum bahagia, ada tangis menahan derita. Itu romantika kehidupan di dunia. Di akhirat itu tidak akan pernah ditemui dalam surga nanti. Orang selalu merasa senang, karenanya di sana tidak ada keluh kesah, tidak ada orang yang murung, tidak ada orang yang narik napas panjang sambil menghitung bintang di langit. Selalu merasa senang dan selalu merasa bahagia. Lalu bagaimana kondisi fisik mereka? Di sorga tidak ada orang yang cacat, baik ia cacat rohani ataupun cacat jasmani. Seperti yang kita temui di dunia ini, ada saja cacatnya.
Kadang-kadang jasmani sehat, rohaninya sakit. Kadang-kadang rohaninya bagus, jasmaninya cacat. Di surga, orang sempurna, komplit, cukup. Tidak ada yang cacat rohani ataupun yang cacat jasmani. Kalau dalam kehidupan di dunia ini mereka cacat, bagaimana? Mereka akan utuh dan sempurna apabila masuk ke dalam surga. Dan di surga, sungguh pun mereka makan, sungguh pun mereka minum, mereka tidak akan pernah buang air. Baik air besar maupun air kecil. Sebab kalau makan dan minum di surga harus buang air, tentu malaikat harus menyediakan WC. Dan kalau surga sudah ada WC, tentu tinja yang repot. Saudara-saudara kaum muslimin, tidak buang air juga tidak buang angin. Dan tidak sakit, tidak terkena penyakit. Penyakit apapun namanya, sudah di surga itu daerah bebas penyakit. Jadi barangkali kalau keluar ke halaman surga enggak pakai baju masuk angin, tidak. Bab di sana repot nyari duit kerokan. Segalanya sempurna, segalanya cukup. Lalu bagaimana kalau tiap saat mereka makan, tiap saat mereka minum tapi tidak buang air? Konon keringat yang keluar dari mereka, tubuh mereka, dan keringat yang keluar itu mengandung bau kasturi yang amat sangat harum baunya. Saudara-saudara, kemudian penduduk surga itu oleh Allah diberikan teman hidup yang namanya bidadari. Makhluk Allah yang teramat sangat cantiknya, yang tidak bisa kita bayangkan macam apa cantiknya. Barangkali kalau kita menonton film, kita kagum dengan bintang-bintang film kenamaan yang cantiknya selangit. Itu mah belum ada seujung kukunya dari para bidadari. Mereka dalam Quran disebut azwajun mutahharah, istri yang disucikan. Apa pengertian suci di sini? Belum pernah tersentuh sebelumnya, baik oleh manusia, baik oleh jin, baik oleh malaikat sekalipun. Jadi memang orisinil, build up dari sononya belum kepake. Khusus untuk manusia yang masuk surga. Belum pernah kepegang sama manusia. Jangankan manusia, jin dan malaikat saja belum pernah megang. Lainkan di dunia sekarang ini, kita mau cari barang orisinil sudah repot. Ya mujurlah kalau saudara menemukan seorang gadis yang orisinil paten, masih build up, barangkali mujur. Tapi umumnya terutama di kota-kota besar, ya sudah, kita dapat second hand juga masih lumayan. Kalau tidak rongsok-rongsok bener mah. Ini kadang-kadang sudahlah second hand, kondisinya juga 30%. Sudah mesti nyerpis melulu kita ini. Saudara-saudara.